Berikut ini cara menyembunyikan file dan cara melihatnya. Jadi kalian bisa menyembunyikan foto, video di HP Samsung J2 Prime. Jadi caranya berikut ini bagi kalian yang masih pemula, dan ada dua cara yang bisa kalian lakukan. Pertama pakai yang ini, menu folder aman. Jadi kita bisa buat ruang kedua di bagian pengaturan. Pilih menu layar kunci dan keamanan, lalu pilih folder aman. Nah, di sini kalian aktifkan folder aman pakai Samsung account. Jadi buat dulu Samsung account atau daftarkan, pilih konfirmasi. Kalian bisa kunci pakai pola, gambarkan pola, pilih lanjutkan, gambarkan pola yang sama sekali lagi, pilih konfirmasi. Nah, ini lagi membuat folder aman. Jadi ketika folder aman sudah jadi, kita bisa menempatkan aplikasi foto video yang ingin kita sembunyikan di sini. Jadi membuatnya itu cukup mudah. Nah, ini hampir selesai. Lalu kalau kita ingin menambahkan foto video, itu bisa kita yang namanya kirim dari folder biasa seperti ini. Jadi kalian cari sebuah foto video atau file lainnya, semua file itu bisa. Misalnya di sini. Nah, kalian tekan lama. Pilih ikon 3 titik, ini pindahkan ke folder aman. Nah, seperti ini memindahkan. Jadi dia tersembunyi di situ. Kalau kalian ingin menyembunyikan folder aman, ini dimatikan. Nah, dia akan hilang pintasannya di sini, tidak ada. Kalau kita aktifkan. Nah, ini muncul lagi. Jadi seperti itu cara pertama. Cara kedua, kalian bisa gunakan file manajernya ini, file saya. Jadi pakai file saya ini juga bisa. Buka file saya. Kemudian di file saya ini kalian bisa lihat di sini. Di akun 3 titik pilih pengaturan. Nah, ini dilihat tampilkan file tersembunyi diaktifkan. Lalu kalian buat sebuah folder di perangkat saya. Buat sebuah folder atau edit yang sudah ada, misalnya kalian pilih akun 3 titik pilih membuat folder bisa juga, atau edit. Saya di sini saya akan edit saja. Nah, folder dokumen ini saya akan edit. Tekan lama, pilih akun 3 titik, pilih ubah nama. Nah, di awal namanya ini kalian kasih titik 1. Lalu setelah itu kalau ingin menyembunyikan foto video dipindahkan saja. Tekan lama, pilih akun 3 titik, pilih pindahkan. Nah, pilih internal, pilih folder yang baru saja kita buat, pilih selesai. Nah, ketika sebuah foto video file dipindahkan ke folder yang sudah dikasih titik, dia akan tersembunyi dari galeri dari file saya. Lalu kita menyembunyikan pilih akun 3 titik, pilih pengaturan, matikan yang ini. Jadi ketika kita cek di perangkat saya sudah tidak ada folder tadi karena tersembunyi. Lalu untuk menampilkan, pilih di sini. Nah, lihat lagi, dia ada di sini. Untuk menormalkan, buang saja titiknya.